Halo Sawis, welcome back to my YouTube channel. Untuk video review hari ini, aku akan mereview produk dari The Face Cosmetics Indonesia. Nah, jadi produk yang akan aku review itu ada 3. Yang pertama adalah The Face New Facial Wash Treatment Temulawak yang ini. Ini produknya udah pernah aku update di IG story aku dan aku tuh udah lama banget kepengen nyobain produk mereka. Kemudian ada makeup juga, ini adalah The Face Temulawak Volume Glamour Mascara. Ini maskaranya mereka. Dan yang terakhir yaitu The Face Temulawak Non-Straining Eyeliner. Nah, ini eyelinernya. Oke, nah sekarang aku akan kasih lihat ke kalian dulu close up look untuk produk facial wash yang tadi ini, yang facial treatmentnya mereka. Kemudian aku akan kasih lihat bagaimana cara pemakaiannya. Baru aku akan lanjut ke makeupnya. Nah, ini dia sebis produknya, namanya The Face Cosmetics Indonesia. Ini adalah facial wash treatment dari Temulawak. Dan yang paling aku suka dari produk ini adalah bagian bawahnya. Nah, sekarang aku akan kasih lihat dari dekatnya ya. Nah, ini dia sebis uniknya sabun ini tuh dilengkapi oleh sikat lembut. Jadi di bagian sini kalian bisa lihat, ini tuh sikatnya lembut banget kayak silikon gitu. Udah gitu, kalau misalnya kalian lihat di bagian sininya ada tulisan on dan off. Jadi kalian putar kalau misalnya kalian mau menuangkan sabun. Jadi kalian tinggal pencet aja, sabunnya keluar deh. Nah, setelah kalian putar ke arah on, jangan lupa sebelum kalian pakai sabunnya itu kalian putar lagi. Jadi off. Nah, di sini tuh ada kayak tanda panah gitu. Nah, setelah bunyi klik baru kemudian kalian massage ke seluruh permukaan wajah kalian. Oke, sambil pertama-tama di sini aku akan basahin wajah aku dulu. Kemudian di sini kalian putar dulu sampai tanda panahnya itu di tulisan on. Kemudian kalian pencet bagian tubenya pelan-pelan. Kalau aku sukanya tuh dipencet sambil di sekeliling kuasnya tuh udah rata gitu sabunnya. Nah, pelan-pelan aja. Jangan lupa diputar lagi ya. Nah, baru kemudian olesin ke seluruh permukaan wajah. Oke, sabis. Nah, ini ya wajah aku setelah aku cuci muka. Bisa kalian lihat wajah aku tuh terlihat langsung secara instan glowingnya. Bagian hidung aku langsung mantul, bagian pipi juga langsung mengkilat banget. Jadi gunanya sikat ini tuh dia membersihkan kulit kalian itu secara sempurna dari debu, dari sisa make up, komedo. Aku juga ngerasa kulit aku jatuhnya lebih bersih yang terutama di bagian hidung karena memang aku lumayan banyak gitu untuk komedo. Jadi kalau aku ngelihat hidung aku mengkilat tuh aku agak takjub gitu. Dan ya, sekarang aku akan lanjut ke makeup aku, baru kemudian aku akan cobain maskara dan juga eyeliner mereka dan lanjut ke reviewnya. Oke, sabis, itu dia tadi cara pemakaian facial treatmentnya mereka. Dan di sini aku akan cobain dulu untuk eyelinernya, kemudian baru lanjut maskara. Setelah itu kita akan ngomongin mengenai review produk. Sini aku udah pakai eyeliner dan juga maskaranya. Nah, sekarang aku akan review dulu untuk eyelinernya sendiri ya. Ini eyelinernya tuh hitam pekat banget, hitamnya benar-benar hitam. Udah gitu, kalau misalnya tadi kalian lihat, aku kasih lihat ya ujung kuasnya itu dia kecil banget. Jadi untuk kalian yang kepengen bikin eyeliner yang sedekat mungkin sama bulu mata kalian, ini bakalan gampang banget karena memang kecil banget dan gampang banget diaplikasiinnya ke kelopak mata kalian. Udah gitu, yang aku lihat dia cepat kering, jadi kalian nggak perlu nunggu lama untuk step makeup. Nah, oke, sekarang aku akan lanjut review maskaranya sendiri. Yang aku suka dari maskara ini, dia tuh bentuk tongkatnya. Seperti aku bilang, kedua produk ini unik banget karena bentuknya sendiri dia tuh gampang banget jadi ngaplikasiin makeupnya atau maskara atau eyelinernya ke bagian mata aku karena dia ngelengkung. Jadi pada saat kita mengaplikasikan maskara itu nggak takut kena ke bagian sini. Perhatiin nggak sih kalau misalnya kalian pakai maskara sering banget nempel atau ya sebelah sini, aku sih sering kayak gitu. Terus udah gitu yang aku perhatiin, dia tuh kayak ada microfibernya gitu. Nah, ini nih.
Jadi kelihatannya kayak ada rambut-rambut kecil gitu. Nah, itu dia ngebantu untuk bikin bulu mata kalian itu lebih panjang dari sebelumnya. Yang aku perhatiin sih gitu ya, karena memang bulu mata aku kan tipis, udah gitu turun ke bawah banget. Jadi ini tuh kayak ngebantu untuk ngelebatin bulu mata aku juga. Nah, kemudian untuk skincare-nya sendiri, yaitu The Face New Facial Wash Treatment Temulawaknya sendiri, aku akan kasih nilai 10 dari 10, karena memang kalian tahu, aku udah lama banget kepengen cobain sabun wajah ini, karena sikat bagian atasnya tuh unik banget. Aku juga udah cerita tadi ya, dia tuh sikatnya nggak kasar di kulit, dia tuh nggak bikin kulit aku kayak perih gitu, karena ada beberapa sikat wajah atau pembersih wajah malah kayak kok jadi sakit ya di gosok ke wajahnya. Kalau ini tuh nggak, dia lentur, bener-bener pas banget di kulit sensitif aku. Udah gitu wanginya dia lembut. Dan untuk kalian yang punya kulit sensitif atau kering, ini aku rekomendasiin untuk kalian, karena memang sesudah aku pakai sabun muka ini tuh dia nggak bikin wajah aku kayak ketarik gitu kencang, karena itu biasanya malah ngangkat minyak asli kalian. Terus udah gitu, kalau misalnya kalian sering keluar ruangan atau sering pakai make up, ini bakalan jadi best friend kalian, BFF kalian, karena memang dia mengangkat make up dengan sempurna. Nah, kemudian yang gak kalah pentingnya dari yang aku sebutin tadi, sabun wajah ini tuh bikin wajah aku secara instan glowingnya tanpa menggunakan skincare apapun, karena memang di sini tuh ada kandungan glutathione. Jadi kalau misalnya kalian gak tahu atau pasti udah tahu sih, kebanyakan yang glutathione itu bermanfaat untuk mencerahkan wajah kalian. Terutama kalau misalnya kalian tahu, kalian perhatiin aku tuh lagi agak banyak ya bekas jerawat. Jadi ini bakalan aku pakai rutin setiap hari, ditambah lagi aku suka banget sama kuas bawahnya itu. Terus dia benar-benar ngebersihin secara sempurna. Oh iya, satu lagi. Kalau misalnya kalian punya keluhan komedo di bagian hidung, ini tuh bisa banget ngebantu untuk ngebersihin komedo kalian secara perlahan halus gitu. Jadi bukan yang langsung digosok-gosok kasar gitu. Dia tuh sikatnya memang halus banget. Jadi kalau misalnya kalian sering pakai ini secara efektif, dia tuh bakalan kayak mengikis perlahan gitu komedo yang ada di hidung kalian. Oke, deh, sampai sekian dulu review dari aku. Jangan lupa subscribe, like videonya, komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk klik notifikasi bell-nya supaya kalian tahu kapan aku upload video. Dan untuk semua produk yang aku review di video ini, nanti akan aku tulis di deskripsi box dan juga online shop-nya. Jadi kalian tinggal klik aja link-nya, terus udah gitu kalian tinggal kontak aja adminnya. Oke deh, sekian dulu. Bye!